Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di sini kerana meraihkan majlis yang penuh bermakna, iaitu Karnival Rakyat Karang Krafts 2024. Melalui karnival ini, kita dapat mengimbas kembali kenangan-kenangan indah yang pernah dilalui oleh generasi terdahulu dan memastikan nilai-nilai murni di ini terus diturunkan kepada generasi akan datang. Kali ini kami menghimpunkan sebanyak mungkin acara yang mengangkat citra budaya, antaranya pelbagai permainan rakyat, tarian tradisional, dikir barat, gamelan, tarian singa, beca, syair dan macam-macam lagi. Semua ini adalah cerminan kekayaan dan kepelbagaian masyarakat Malaysia. Yang mana datang ke sini, anda hanya perlu membeli produk ini serendah RM3 dan anda berpeluang untuk bermain permainan-permainan yang disediakan di sini, di kedai jajan NIMS. Antaranya permainan 10 tin, roda rakyat, 7 belor, tikam-tikam, permainan tikam-tikam. Okey, dan juga basikal aiskrim. Aiskrim hanya RM1 saja. Dua combo ni sangat murah dan harus dan wajib dapatkan sekarang. Sebab harga di market sangatlah sangat terhad dan memang tak dapatlah harga ni. Jadi dapatkan sekarang. Kami bukan bagi informasi saja, kita ada pertandingan teka biji getah di mana kita ada hadiah speaker yang besar kalau nampak kat sini, dan kita ada beberapa barang-barang korporat daripada Rizda. Hanya daftar saja sebagai pengunjung kita. Seronoklah dapat banyak pengalaman yang disediakan oleh Karnival Rakyat Karang Krafts, dan saya dapat meluangkan masa dengan family. Banyak bus-bus yang menarik, memang sesuai lah untuk kanak-kanak menceburi aktiviti-aktiviti yang diadakan di Karnival Rakyat Karang Krafts. Sangat bagus, sangat menarik sebenarnya, sebab saya sendiri memang sangat mendalami kata konsep kebudayaan tu sendiri, tradisional tu. Saya memang suka, sebab tu saya menerapkan aktiviti semacam persembahan dikir barat tu setiap event-event yang akan datang buat lagi. Buat lagi. Jom datang beramai-ramai ke Karnival Rakyat Karang Krafts. Jom!